Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kini saya berada di Pasar Sapi Tuban, tepatnya tanggal 26 November tahun 2023. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut dengan pedet jantan PO teman-teman. Sebelum kita mulai review, semoga teman-teman diberi kesehatan, diberi murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelah sini tinggi dalam kisaran 100 cm teman-teman, atau 1 meter seperti itu. Umur dalam kisaran 7 bulanan. Lumayan bagus sapi nih, kaki-kaki juga bagus. Pak, pinten Pak? 10.500. Matur suwun Pak, infone Pak. 10.500 teman-teman. Murah kalau ini 10.600, 500. Artinya harga sapi turun lagi teman-teman. Biasanya seperti ini dia tawarkan harga sampai 12 juta seperti itu. Ini 10,5 pun masih bisa nego. Rp10.500.000. Kaki untuk kepala juga lumayan bagus. Jenis kelamin jantan. Oke, kita geser lagi. Miliknya Pak Haji Yusuf. Miliknya Pak Haji Yusuf ini. Bos. Hari ini suasana Pasar Sapi Tuban agak sepi teman-teman untuk pedetan PO. Biasanya di sebelah sini full dengan sapi, sekarang kosong. Kelihatannya beberapa hari minggu ini pedetan langka teman-teman, pedetan jantan. Kita tanya dulu. Pinteran bos? 95 nak. 95? Lo. Harga turun berarti ini? Harga turun ya. Harga murah. Harga murah. Harga turun. Terima kasih. Oke. 9,5. Harga turun. Gue Pak Haji ya? Harga lainnya 9 juta sama 8,5 mas. Oke. Oh, paling rendah 8,5 nggih. 8,5 9 juta sampai. Nggih. 9.500. Usia kurang lebih 9 bulan Pak ini nggih. 6-7 bulan. 6 sampai 7 bulan, teman-teman. Untuk kaki-kaki juga bagus. Miliknya Pak Haji Yusuf ini orangnya. Juragan sapi dari Rembang Pak nggih. Sedan Rembang nggih. Nggih. Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Di Pasar Tuban. Nggih. Pagi-pagi dia sudah sampai ke Pasar Tuban, teman-teman. Nah, tinggal pilih. Harga dari 8.500 sampai 9.500. Bagus-bagus sapi ini. 8,5. Loh. Ini ada 4 ekor 8,5 teman-teman. Ini 8 juta. Ini 8 juta. Nah, ada 4 ekor di sini 8.500-an. Yang 2 ekor sana 8 jutaan. Nggih. Bakalan pedetan teman-teman. Miliknya Pak Haji Yusuf. Nah, seperti ini harga 8 juta. 8 juta nih masih bisa nego teman-teman. 8 juta masih bisa nego. Semua harga di sini masih bisa nego.
Nah, seperti ini. Yang paling harga rendah 8 juta, tinggi sekitar 95 cm teman-teman, belum ada 1 meter lah, seperti itu. Dan untuk leher pun bagus ini, dia jempel panjang. Harga bandrol 8 juta, 8,5. Yang paling ujung sana 9,5. Harga turun lagi. Harga turun dari sampai 2 jutaan ya teman-teman. Biasanya seperti ini dia jual sampai 10 juta seperti itu. Kalau begini peternak bisa rugi teman-teman. Harga sapi terus turun di pasar sapi Tuban. Nah seperti ini, yang paling rendah umur dalam kisaran 6 bulan teman-teman, 6 bulan dan ini 7 bulanan mungkin kurang lebih seperti itu, 7 bulanan yang 8,5. Nah yang ini 9.500. Dan ini pedetan sudah mandiri semua teman-teman. Artinya kita kasih makanan rumput seperti itu, dia sudah makan, sudah lepas dari babonnya atau sudah pisah. Oke, kita lanjut lagi ke sebelah sini teman-teman. Matur suwun bos, infone bos. Kita alih yang sebelah kini agak jogrokan teman-teman. Ini jogrokan ini sudah ada 1 tahun nih teman-teman. Ini umurnya sudah ada 1 tahun ini. Dia agak jogrok. Pinteran bos. Oke. Harga 15 juta. Yang sini 13 juta, teman-teman. 13 juta dan yang sana teman-teman harga 13 juta. Yang sini harga 21.500 2 ekor. Artinya berapa itu? 11.750 teman-teman. 10.750. Nah. Ya, 10.750 seperti ini. Sebab dia tawarkan 2 ekor 21.500. Nah, tinggi dalam kisaran 1 meter 10 teman-teman. Sapi sudah agak tinggi ini. Yang sini kaki-kaki bau besar. Mantap banget sapinya. Bakalan jantan. Tinggi 110-an. Yang sebelah kirinya nih harga 13 juta. Dia tawarkan harga 13 juta, teman-teman. Maksud saya tinggi dalam kisaran 120 sentian seperti itu. Yang ini. Yang sebelah kiri. Pasar sapi hari ini sepi banget teman-teman. Untuk sapinya maksud saya. Nah, biasanya di sebelah sini full banget. Dan sekarang sudah enggak ada sapi ya. Untuk pedetan kurang hari ini. Pak Haji, Amit. Nah, seperti ini 13 juta. Menyang
Untuk kepala juga lumayan bagus lah teman-teman, menyesuaikan dengan badan. Kaki-kaki juga bagus, tapi agak kecil teman-teman. Biasa seperti ini sapi PO. Yang penting kokoh saja seperti itu. Dia jejak